Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba' Permanallahu ta'ala a'uz billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maksudnya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada waktu malam dari Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa, yang mana kami berkatkan hamba berkatkan sekelilingnya pada waktu malam, yang mana kami berkatkan sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah itu bersifat maha mendengar lagi maha melihat. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, bumi Palestin sentiasa bermandikan darah, khususnya apa yang berlaku kepada bumi Gaza mutaakhir ini, kerana semangat dan kekentalan untuk menegakkan syiar Islam di bumi tersebut. Maka apa yang berlaku, penjenayahan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam cukup menggerungkan. Bom di sana sini, pelancaran roket ke sana sini, dalam keadaan umat Islam begitu tertekan. Rakyat Palestin dinafikan hak dari negeri dan juga tanah watannya sendiri. Akan tetapi, semangat yang ditunjukkan oleh saudara-saudara kita di sana seolah-olah memberi satu suntikan semangat kepada kita untuk bergabung tenaga, termasuklah sahabat-sahabat daripada NGO, terutamanya daripada Malaysia seperti Islamic Relief yang begitu bersungguh-sungguh bertungkus lumuh untuk menyelesaikan masalah, membantu sekadar seupaya mungkin kepada sahabat-sahabat mereka, sahabat-sahabat kita semua menghulurkan bantuan. Justru marilah sama-sama kita menjayakan semangat kempen untuk menolong saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah menolong kita pada hari yang mana, apabila Allah menolong kita insya-Allah, maka itulah pertolongan yang paling sebaiknya. Kita yakin dan kita percaya sinar Islam dan fajarnya pasti menyingsing, dan insya-Allah berdasarkan janji Allah bahawa orang Islam akan dapat memenangkan bumi Palestin mengikut acuan Sibghatullah, dan akhirnya Masjidil Aqsa akan menjadi milik umat Islam. Sekalung tahniah penghargaan kepada Islamic Relief dan juga kepada NGO yang lain yang bersungguh-sungguh untuk membantu sahabat-sahabat kita khususnya di bumi Palestin. InsyaAllah, marilah sama-sama kita infak fi sabilillah sekadar dan seikhlas mungkin agar sahabat-sahabat kita di sana meraih sesuap roti atau sebuku daging untuk mereka hadam dan mereka dapat menikmatinya bersama keluarga mereka. Begitu juga ubat-ubatan yang amat diperlukan, bantuan-bantuan untuk meneruskan kehidupan. Sisa-sisa yang berbaki sudah pasti akan dapat memberi manfaat yang besar kepada mereka. InsyaAllah, kita yakin dan kita percaya doa orang yang terkena zalim akan dimakbulkan Allah dan akan memberi sejumlah kebaikan kepada kita yang banyak berinfak kepada mereka. Sekali lagi saya menggesa pada diri saya dan kepada sidang penonton, pendengar dan sahabat-sahabat rakyat Malaysia amnya, agar sama-sama kita infak seupaya mungkin untuk membantu sahabat kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.